Peringatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 juga diwarnai dengan aksi polisi cilik Sekolah Dasar Negeri 1 Mentawa, Kecamatan Sambas. Aksi pocil ini memukau para pejabat dan tamu undangan yang hadir, aksi-aksi yang ditampilkan salah satunya baris berbaris. Kasat Lantas Polres Sambas Ibtu Rozehan Nur Ali mengatakan pocil ini diseleksi mulai dari kelas 2 sekolah dasar hingga kelas 4 sekolah dasar. Pembina pocil difokuskan SD Negeri 1 Mentawa, kemudian dilatih oleh anggota dari Satlantas Polres Sambas Bribda Dirga. Dengan materi latihannya menambahkan disiplin dan baris berbaris, selain itu diselipkan materi-materi pembinaan rohani baik seni tari musik dan kratikal. Jadi pocil ini kami seleksi mulai dari kelas 2 hingga kelas 4 SD. Itu untuk regenerasi apabila pocil yang kelas 5 sampai kelas 6 ini udah lulus sekolah. Jadi kami fokuskan kelas 2 hingga kelas 4, prioritas kami. Proses pembinaan polisi cilik ini kami fokuskan di SDN 1 Mentawa. Kemudian dilatih oleh anggota dari Satlantas Polres Sambas, Bribda Dirga. Proses latihannya kami ini menambahkan disiplin baris berbaris kepada anak-anak serta didik kocil. Kemudian kita selipkan materi-materi pembinaan rohani, kemudian pembinaan seni baik seni tari, musik maupun teatrikal. Dari pantauan di lapangan tampak 31 polisi cilik menampilkan baris berbaris, seni tari dan kratikal. CSM TV Madahkannye.